Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Aryan Hafiz, dalam acara NF Investigasi. Pada hari ini kita akan menginvestigasi tentang sampah. Sampah seperti yang kita ketahui, jika dibuang sembarangan akan menyebabkan banyak penyakit dan juga tidak enak untuk dilihat karena sampah yang dibuang sembarangan akan menumpuk di pinggir-pinggir jalan. Hari ini, kru saya, Ilham Pakau, akan menginvestigasi tentang sampah di lapangan. Baiklah, kita langsung ke Ilham Pakau. Terima kasih Hyanda dari Studio 1. Nah, hari ini kita akan mencari orang-orang siapa saja yang akan membuang sampah sembarangan. Kali ini pasti banyak yang buang sampah karena hari ini tanggal 10. Jadi, ini hari-hari orang biasa jajan. Nah, tunggu-tunggu. Saya melihat kayak ada yang membuang sampah. Orang-orang yang suka buang sampah sembarangan. Jadi selama ini kamu yang sering buang sampah ya? Enggak. Tadi saya barusan lihat mata saya sendiri. Itu sampah orang, Mas. Lah, kenapa tidak buang di tong sampah? Tadinya saya ngincernya pengen pas nendang itu masuk buang sampah. Itu alasan yang banyak dipakai untuk umum. Jadi bagaimana? Apa motivasi Anda untuk tidak melakukan hal ini lagi? Saya aja agar tidak masuk TV lagi, Mas. Ya, Anda sedang on air sekarang. Dadah dulu dong. Mak, ayo masuk TV, Mak. Jangan bangga. Kamu tuh bersalah. Jadi, lain kali jangan kayak gitu lagi. Lihat, Indonesia bakal lebih bersih dan lebih sehat kalau tidak ada orang seperti kamu. Makanya, jangan diulangi lagi. Sungkem. Ya, itulah tadi contoh orang-orang yang suka buang sampah. Tapi, kayaknya tadi pernah ngeliat di orang kayak gitu. Oh, udah, biarin aja. Langsung kita balik ke Studio 1. Terima kasih, Bung Ilham, dari investigasi lapangannya. Baik, sekarang di sebelah saya sudah ada pakar sampah, yaitu Dr. Randes Profesor Elvan Pratama. Dia adalah sarjana sampah di Universitas Sampah Indonesia atau yang biasa disebut USI. Baik, Saudara Elvan, bagaimana pendapat Anda tentang sampah? Sampah itu ialah ya, sampah. Ada banyak sampah seperti sampah makanan, sampah organik, sampah non organik, sampah masyarakat. Ya, banyak yang lain. Di Indonesia, saya telah meneliti sejak saya lahir. Wah, orang itu habis makan, mereka malas gitu. Dia tuh malas buang sampah, malas untuk jalan ke tempat sampah dan membuang sampah itu di tempatnya. Dan mereka hanya membuang sampah itu di jalan. Ada selokan dibuang di selokan, ada selipan-selipan dibuang di situ. Bagaimana sebagai sarjana sampah yang sudah mendapatkan gelar profesor, bagaimana menurut Anda cara-cara agar orang-orang oknum-oknum itu tidak membuang sampah sembarangan lagi? Ya, kan tadi saya sudah bilang kalau mereka itu malas untuk buang sampah ke tempatnya. Jadi mereka harus bawa tong sampah kemana-mana agar mereka tidak malas. Kayaknya
orang tadi kita pernah ngeliat deh. Tapi di mana ya? Gak tau deh. Yang dalam studio itu bukan? Iya, iya mungkin. Masuk ke dalam studio yuk. Ayo kita pergokin aja. Tapi iya. Tapi kan pintu studionya kunci. Oh iya. Gimana dong? Jendela aja. Jendela. Masuk. Cepat. Oke, orang ini. Itu fix sebelah kiri persis fix maksimal maksimal. Ayo, ada. Sembarangan airball kepada kita. Heh. Diam, pokoknya diam. Mau dibuka. Mana? Bukain dong, susah. Nah. Enaknya diapain? Bakso, sate, kuah. Boleh. Selamat. Terima kasih. Bisa? Terima kasih, Prof.
maksudnya jangan buang sampah sembarangan atau efeknya seperti ini. Digebukin, untungnya dia nggak mati. Sebelumnya saya tidak pernah membayangkan gara-gara buang sampah sembarangan saya bisa sampai diculik, Dok. Hanya pikir dulu sebelum melakukan sesuatu. Woi, jangan buang sampah sembarangan. Sesak menghibur di dadaku menahan emosi. Tetap ku berjuang berusaha pegang kendali. Dari kanan kiri terdengar bisik agitasi. Coba pengaruhi akal sehat hati nurani. Dan ku bertahan dari serangan yang datang coba untuk mengusik ketenangan. Berapa lama entah ku tak tahu sampai kapan. Berharap semua ini hanya dalam angan.